ini dia tank yang lebih besar dengan gaya ekosistem aquascaping. Ada batu, ada pohon kadaka, ada batang kayu. Ya, tapi ini kontainer yang murah meriah. Itu kita lihat ada komet dan gapi kumpai. Ya, itu pakai saringan biar jernih dan pendorong karena ikannya lebih besar, pada besar-besar terutama komet. Rada iya pakai kontainer begini, apakah masih bisa dilihat? Ya, rada blur ya, saudara-saudara. Ini komet kumpai tapi rada indah ya walaupun blur. Dan komet yang putih yang golden ya, walaupun ya lebih mending ya daripada yang pakai bucket biasa, hanya melihat dari atas ya. Enaknya sih pakai akuarium yang ini, cuman kalau mobile lebih enak yang begini karena anti pecah ya gitu. Nah, ini dia rada gaya koi blitar ya, lewat barusan. Nah, ini cichlid, berbayang-bayang dengan cichlid lainnya, jadi masuk ya zebra cichlid. Nah, ini juga muncul komet semacam koi. Nah, berada pada berbaris di belakang. Nah, ini mirip tanco ya, tanco yang agak besar itu bondolnya di kepala. Nah, kalau ini Mickey sebetulnya, ini jenisnya Mickey. Nah, ini gapi rada besar. Nah, ini yang kuning ini cichlid juga, ini cuman lemon ya, cichlid lemon. Mereka pada yang gembira dekat dengan mesin pendorong air. Ya, cukup lumayan ya. Ya, murah meriah dengan tank begini. Tank dari untuk roti gitu ya. Untuk gudang rotinya ya, tempat storage roti. Nah, kalau dari atas ya lebih jernih karena pakai filter, dan ini sekali-kali bisa pakai gelembung juga gitu. Cukup lumayan untuk sebuah tank buatan sendiri di rumah.